Apcasindo kirim surat ke Presiden Prabowo. Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia, Apcasindo, berkirim surat kepada Presiden Prabowo Subianto terkait terbitnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Perkebunan, BPDP. Surat tersebut juga menyampaikan kesediaan waktu Presiden untuk menerima perwakilan petani sawit dari 25 provinsi Apcasindo. Surat tertanggal tanggal 28 Oktober tahun 2024 itu meminta kepada Presiden ke-8 RI itu untuk meninjau kembali digabungkannya komoditas kakao dan kelapa ke dalam BPDP. Sebagai catatan, pada tanggal 18 Oktober tahun 2024, diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Perkebunan, di mana dalam peraturan presiden tersebut diatur mengenai pengelolaan dana atas tiga komoditas perkebunan, yaitu kelapa sawit, kelapa, dan kakao. Konsekuensi penggabungan komoditas tersebut, BPDPKS kemudian diubah menjadi Badan Pengelola Dana Perkebunan, BPDP. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2024 ini juga serta-merta mencabut Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang penghimpunan dan penggunaan dana perkebunan kelapa sawit.